Berkibarlah benderaku. Kepada sang merah putih, hormat sejahtera. Tahun Indonesia Merdeka tahun ini dirayakan dengan penuh kesederhanaan. Kemudian ada perbedaan dalam pelaksanaan upacara, tidak full seperti biasa, apalagi undangan hanya 100 orang. Kemudian pelaksanaan pengibaran bendera pusaka juga lebih simpel, tapi tidak mengurangi makna nasionalisme dan patriotisme kita ketika upacara hari ulang tahun kemerdekaan dirayakan. Nah, selamat untuk para veteran juga yang sudah mendapatkan penghargaan. Kemudian juga tadi dari dalam acara resepsi juga ada penyerahan untuk Kampung Tangguh. Apalagi jiwa kepahlawanan patriotisme ketika kita dalam suasana pandemi Covid-19 ini harus diajawantahkan dalam bentuk siap berperang melawan Covid-19. Yaitu penegakan disiplin dan lain sebagainya, menggunakan masker dan lain sebagainya. Harapan kami.